Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al musannif al imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Adapun rukuk dan sujud, maka sayogianya semestinya untuk kamu perbaharui ketika itu akan mengingat kebesaran Allah yang maha suci. Di waktu kita hendak rukuk atau kita hendak sujud, di situ kita disuruh untuk memperbaharui, mengingat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rukuk berbungkuk badan dan sujud itu adalah tanda daripada orang yang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi waktu kita hendak rukuk, kita mesti perbaharui ingat hati kita bahwa kita akan rukuk, kita akan bungkuk badan, kita akan menghormat kepada Allah yang maha besar, yang maha suci. Dan kamu angkat kedua tanganmu dengan mohon perlindungan, dengan ampunan Allah Azza wa Jal dari siksanya, dengan memperbaharui niat dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu hendak rukuk, di situ kita disuruh mengangkat tangan sekaligus mengucap takbir Allahu Akbar. Gunanya di situ kita mengucap takbir Allahu Akbar supaya rukuk itu kita benar-benar merasakan kebesaran Allah. Jangan ada dalam hati kita sedikit pun sesuatu selain Allah di dalam rukuk dan sujud itu. Oleh karena itu kita disuruh Allahu Akbar. Allah maha besar. Rukuk, nah, dalam rukuk kadada ingatan lagi. Kenapa? Karena sudah meyakini bahwa yang maha besar itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mestinya kelakuan rukuk orang yang sembahyang khusyuk tadi. Kemudian kamu mulai lagi. Di waktu rukuk itu kita mulai dengan menghinakan dan merendahkan diri kepadanya dengan rukukmu itu. Bila kita ingat bahwa Allah yang maha besar, Allah yang maha suci, di situ kita ingat bahwa kita adalah maha hina dan maha rendah. Dan kamu bersungguh-sungguh dalam melunakkan hatimu dan memperbaharui khusyukmu. Dan kamu rasakan hal itu akan kemuliaan Tuhanmu dan kesia-siaanmu serta ketinggian Tuhan. Untuk menetapkan hal itu di dalam hatimu, supaya dalam hati ini kita bisa tetap bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, yang ada hanya Allah yang maha besar. Nah, untuk memperkuat itu, kamu minta tolong kepada lidahmu dengan mengucap Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Jadi ucapan kalimat Subhana Rabbiyal Azim itu adalah untuk menambah sesuatu yang ada di dalam hati daripada mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan merasakan kehinaan ketiadaan diri sendiri. Subhana Rabbiyal Azim. Sebahagian ulama mengatakan sunat dibuat wabihamdih. Subhana Rabbiyal Azim wabihamdih. Ada sebagian ulama lagi mengatakan kada sunat berbuat wabihamdih, itu cukup Subhana Rabbiyal Azim.
Begitu kita mengucap Subhan Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung, maka sucikan Tuhanmu dan kamu saksikan kebesarannya. Sesungguhnya Dia lebih besar, agung dari setiap yang besar. Hal itu kamu ulang-ulangi di dalam hatimu agar kamu menguatkannya dengan ulangan itu, sebagaimana kita sunat mengulang-ulang Subhana Rabbiyal Azim tadi. Kita sunat mengulang Subhana Rabbiyal Azim supaya dalam hati pun mengulang-ulang juga akan menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kamu bangkit dari rukuk. Kemudian kamu bangkit dari rukukmu dengan mengharap bahwa Dia itu sayang kepadamu, dan dengan menguatkan harapan itu di dalam dirimu dengan ucapanmu Sami'allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Jadi waktu kita mengucap Sami Allahu liman hamidah, kita sudah paham artinya bahwa Allah mendengar orang yang memujinya. Dalam hati kita di situ ada berharap bahwa kita ini disayangi oleh Allah. Nah, waktu mengucap Sami Allahu liman hamidah, dalam hati ada harapan bahwa aku ini disayang oleh Allah. Kalau artinya, semoga Allah mendengar orang yang memujinya, itu artinya. Tapi kalau rasanya, minta supaya disayang oleh Allah. Yakni Dia memperkenankan orang yang bersyukur kepadanya. Kemudian kamu iringi syukur yang menghendaki penambahan itu dengan kamu baca Rabbana lakal hamdu. Ada riwayat yang menyebut Rabbana walakal hamdu, boleh kedua-duanya, Rabbana atau Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal, berbuat waw, kada jadi masalah. Artinya, wahai Tuhan kami, bagimulah segala pujian, dan kamu perbanyak pujian itu dengan ucapanmu mil as samawati wa mil al ard, artinya sepenuh langit dan sepenuh bumi. Bagi Engkau hai Tuhan kami segala puji, sepenuh langit dan sepenuh bumi. Kemudian kamu turun untuk sujud, dan itu adalah paling tinggi tingkat kehinaan. Sujud itu adalah paling tinggi tingkat kehinaan kita, di mana kamu tempatkan semulia-mulia anggota badanmu, yaitu muka, pada sehina-hina sesuatu, yaitu tanah. Dengan sujud kita kembali kepada asal muasal kita, yaitu tanah. Jika mungkin bagimu untuk tidak meletakkan pemisah antara keduanya, lalu kamu sujud di atas tanah, maka lakukanlah. Itu lebih baik. Sunat lagi hukumnya. Kalau kita hakun sujud kada berdetik karang di tanah wara, macam Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah pertama Amirul Mukminin di abad pertama, beliau waktu sujud kada mau sujud di sajadah, kada mau sujud di hambal, mesti harus di sana, karena itu lebih menunjukkan kehinaan seseorang. Sesungguhnya hal itu lebih menarik kepada kekhusyuan dan lebih menunjukkan kepada kehinaan.
Apabila kamu letakkan dirimu di tempat kehinaan, maka ketahuilah bahwasanya kamu telah menempatkannya pada di tempatnya. Di waktu kita sujud, itulah tempat kita yang sebenarnya. Itulah posisi kita yang sebenarnya. Apabila kamu letakkan dirimu di tempat kehinaan, dahi diandak di tanah tadi, maka ketahuilah bahwasanya kamu telah menempatkannya di tempatnya. Dan kamu kembalikan cabang kepada asalnya. Artinya apa? Kalau diri kita ini kaya, kalau diri kita ini mulia, kalau diri kita ini berilmu, itu hanya cabang, itu hanya mendatang. Yang sebenarnya diri kita adalah tanah, ada apa-apa. Nah, dengan adanya sujud, kita kembalikan cabang kepada asalnya. Itu maksudnya. Karena sesungguhnya kamu diciptakan dari tanah, dan kepadanya pula kamu kembali. Ketika itu, ketika sujud, perbaharuilah di dalam hatimu akan kebesaran, keagungan Allah. Dan katakanlah Subhana Rabbiyal A'la. Artinya Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Ada lagi pendapat ulama fikih mengatakan sunat ditambah wabihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wabihamdi. Ada mengatakan kada sunat, cukup Subhana Rabbiyal A'la. Kada jadi masalah itu. Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Makanya ada istilah orang yang sering kali sujud, dia akan ditinggikan Allah Subhanahu wa taala derajatnya, baik di dunia apalagi di akhirat. Karena bacaan sujud itu apa? Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Dia banyak sujud kepada Allah, Allah tinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan kuatkanlah dengan diulang-ulangkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Subhana Rabbiyal A'la. Karena sekali bacaan itu lemah pengaruhnya. Sunat mengulang 3 kali. Apabila hatimu telah lunak, sudah merasa bahwa benar-benar hina, sudah merasa bahwa kita kembali kepada asalnya sujud, dan hal itu telah jelas, maka hendaklah kamu benarkan harapanmu terhadap rahmat Allah. Di waktu kita sadar tentang hinanya diri kita, di situ kita disuruh berharap rahmat Allah. Karena sesungguhnya rahmatnya Allah itu bersegera kepada kelemahan dan kehinaan. Allah kada akan mengabulkan, kada akan memberikan rahmat kepada kita kalau dalam hati kita sedikit pun ada mengandung kesombongan. Allah kada akan memberikan rahmat kepada kita kalau dalam hati kita ada merasa kesucian. Allah akan mendatangkan rahmat kepada kita di waktu kita merasa bahwa diri kita ini hina, diri kita penuh dengan dosa. Nah, di saat itu Allah akan memberikan rahmatnya. Allah akan melapangkan kesusahannya. Karena sesungguhnya rahmatnya itu bersegera kepada kelemahan dan kehinaan. Kita ingat kisah Nabiullah Yunus alaihi salam. Nabiullah Yunus seorang nabi. Nabi, arti nabi itu jelas sudah ma'sum minadzunub, terpelihara daripada dosa. Nabi kada mau berdosa. Nah, begitu Nabi Yunus dalam kesusahan, dalam kesengsaraan, di dalam laut, di dalam iwak lagi, Allah menyuruh memberikan wahyu kepada Nabi Yunus untuk mengata satu kalimat yang menunjukkan kesucian Allah dan kehinaan diri.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kalimat wahyu dari Allah kepada Nabi Yunus untuk dibaca. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku adalah tergolong orang-orang yang aniaya, orang-orang yang zalim. Di situ Nabi Yunus diperintahkan Allah untuk mengakui kehinaan diri. Orang zalim itu hina. Makanya kalau ada kita merasa diri kita ini zalim, baik itu. Kalau kita merasa diri kita ini wali, wala itu namanya. Nah, merasa suci, ada mau. Allah menyuruh Nabi Yunus untuk merasakan bahwa diri Nabi Yunus itu zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini Nabi disuruh oleh Allah mengucap itu. Begitu Nabi Yunus mengucapkan kalimat itu dan beliau merasakan kesucian Allah, keagungan Allah, kehinaan diri, Allah selamatkan Nabi Yunus dari perut iwak itu, dikeluarkan, dibawa ke pesisir. Akhirnya Nabi Yunus selamat. Nah, jadi Nabi Yunus itu selamat bukan karena beliau merasa dirinya Nabi, bukan beliau merasa dirinya kekasih Allah, tapi beliau diselamatkan Allah sewaktu mengaku merasa bahwa orang yang zalim. Nah, jadi waktu kita sujud itu yang kita rasakan. Kita ini hina, kita ini orang yang zalim, kita ini orang yang aniaya. Allah yang maha suci, Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi. Itu rasa waktu sujud. Kalau bacaannya subhana rabbiyal a'la, kalau artinya maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Tapi kalau rasanya, nah yang tadi, merasakan berlumurnya diri dengan segala dosa-dosa. Di dalam kitab Al-Hikam di situ disebutkan bahwa doa itu sangat baik apabila sebelum berdoa itu kita bertawassul dengan kepakiran kita. Dengan kepakiran kita. Allahumma inni as'aluka bifakri ilaika. Ya Allah, aku minta kepada engkau dengan kepakiranku kepada engkau. Nah, berarti kita mengaku bahwa kita ini fakir. Kita mengaku diri kita ini berhajat kepada Allah. Allahumma inni as'aluka bifakri ilaika. Ya Allah, aku minta kepada engkau dengan kepakiran yang ada padaku. Paling baik bertawassul menurut pengarang Hikam itu adalah bertawassul dengan kepakiran diri. Tidak kepada kesombongan dan keangkuhan. Lalu ingatlah kepalamu, angkatlah kepalamu dengan membaca takbir Allahu Akbar dan memohon hajatmu dan sambil mengucapkan Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah, sayangilah, dan maafkanlah. Jangan engkau tuntut dari sesuatu yang engkau ketahui atau doa yang kamu kehendaki. Ini doa dalam duduk antara dua sujud, macam-macam doanya. Salah satu doa itu adalah Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam. Itu doa duduk antara dua sujud. Kalau kada hendak itu nang kayak biasa kita, Allahumma ghafirli rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, jadi letaknya doa di situ sesudah kita meninggikan Allah yang maha tinggi, sesudah kita merasakan kehinaan diri, kita bangkit lalu berdoa.
Nah di waktu itu doa sangat mungkin untuk cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebelum berdoa kita sudah mengucapkan kalimat-kalimat mensucikan Allah. Sebelum berdoa kita sudah merasakan kehinaan dan kekotoran diri. Hanya kita berdoa, Rabbighfirli, ya Allah, Tuhan ampuni aku, warhamni, sayangi aku, warzukni, berikan aku rezeki, wajburni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Kemudian kuatkanlah perendahan diri itu dengan mengulangi, maka kembalilah ke sujud yang kedua kali seperti yang demikian itu juga. Nah, sujud yang kedua sama dengan sujud yang pertama. Kita mensucikan Allah yang maha tinggi, kita merasakan kehinaan diri kita. Adapun tasyahud, apabila kamu duduk untuknya, maka duduklah dengan beradab. Maka duduklah dengan beradab dan jelaskanlah bahwa seluruh salawat dan kebaikan-kebaikan, yaitu akhlak yang suci, adalah bagi Allah. Demikian juga kerajaan itu bagi Allah. Itulah makna at-tahiyyat, penghormatan. Kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyyatu, segala penghormatan, segala macam sifat-sifat kerajaan, lillah, at-tahiyyatu, segala macam penghormatan, segala macam sifat-sifat kerajaan, al-mubarakatu, yang penuh berkah, yang penuh dengan kebaikan, as-salawatu tayyibatu, sembahyang-sembahyang, at-tayyibatu, kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang suci, lillah, itu hanya milik Allah, itu hanya bagi Allah. Nah itu yang sempurna. Amunnya dibacanya at-tahiyyatu lillah, boleh aja juga. Anak ringkas misalnya at-tahiyyatu lillah, boleh. Cuman yang bagus ya tadi at-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Dan ucapkanlah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Kalau kita sudah mahir membaca ba'alif lam, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, boleh dan lebih afdal memakai alif lam. Cuma ini sekurang-kurangnya salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Artinya, semoga kesejahteraan, rahmat dan berkah Allah atasmu, wahai Nabi. Dan benarkanlah cita-citamu bahwasanya salam itu sampai kepada beliau. Waktu kita mengucap assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, kita dalam hati meyakini bahwa yang kita ucapkan itu sampai dan didengar oleh Rasulullah. Karena kalimatnya assalamu alaika, atas engkau, berarti mendengar orangnya, bukan atasnya. Jika assalamu alaihi, nah salam atasnya, itu bisa kadang mendengar, bisa jauh.
Tapi kalimat adalah assalamu alaika, artinya kesejahteraan, rahmat dan berkah atasmu wahai Nabi. Jadi begitu kita mengucap itu, kita mesti meyakini di dalam hati, kita merasakan dalam hati kita bahwa beliau mendengar ucapan kita itu. Ucapan kita sampai kepada beliau. Nah, itu perasaan dalam hati. Jadi dalam sembahyang setiap kali bacaan itu ada bacaan yang kita baca, ada pemahaman yang kita pahami, ada perasaan yang kita rasakan. Jadi khusyuk itu mesti kumpulan daripada yang tiga. Bacaannya kita baca, pahamannya kita pahami, rasanya kita rasakan. Dan benarkanlah cita-citamu bahwasanya salam itu sampai kepada beliau, dan beliau membalas atasmu dengan sesuatu yang lebih sempurna daripadanya. Kita merasa, walaupun kita kadang mendengar, cukup merasa, kita merasa bahwa Nabi kita menyahut salam itu. Lain halnya dengan Habib Ali Khala Qasam. Beliau setiap kali mengucap assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, beliau kada beampih kecuali sini mendengar seorang talinga sidin Rasulullah menyahut. Kalau kita cukup merasa, kita merasa bahwa Rasulullah mendengar, Rasulullah membalas. Jadi Habib Ali Khala Qasam itu kalau nyisin membaca tasahud panjang. Bila kada sini mendengar sahutan Nabi hanya ampih assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Diulang-ulang sampai kada sini mendengar seorang bahwa Rasulullah nang menjawab, hanya berpindah kepada selanjutnya. Dan benarkanlah cita-citamu bahwa bahwasanya salam itu sampai kepada beliau, dan beliau membalas atasmu dengan sesuatu yang lebih sempurna daripadanya. Kemudian ucapkanlah salam atas dirimu dan seluruh hamba Allah yang saleh. Kemudian cita-citakanlah bahwasanya Allah yang Maha Suci membalasmu dengan salam yang sempurna dengan sejumlah hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi orang-orang yang saleh itu pasti selamat, pasti sejahtera. Salam itu artinya sejahtera. Selamat artinya sejahtera. Orang yang saleh itu kehidupannya pasti sejahtera. Kenapa? Sebabnya karena setiap hari dia didoakan oleh jutaan manusia. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Berapa kali sehari kita membaca itu? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Kemudian bersaksilah bagi Allah Ta'ala dengan kemahaasaan, dan bagi Muhammad nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan risalah menjadi rasul, dengan memperbaharui janji Allah yang Maha Suci, dengan mengulangi dua kalimat syahadat dan mulai berlindung dengannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di situ kita tujuannya adalah memperbaharui i'tiqad kita, memperbaharui keyakinan kita, memperbaharui syahadat kita.
asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian berdoalah di akhir salatmu dengan doa yang maksur, doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ kita boleh berdoa apa aja boleh. Sesudah kita bersyahadat tadi, kemudian sesudah salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita, sampai habis, innaka Hamidum Majid. Nah, sesudah itu kita berdoa bebas. Doa apa aja. Cuma ulama-ulama fikih mengatakan yang paling baik itu doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoalah di akhir salatmu dengan doa yang maksur. Allahumma ghfirli maqaddamtu wa ma'akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrabtu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu antal muakhiru, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni aku, ma qaddamtu, dosa-dosa yang telah lalu. Artinya lain lawan rasanya. Kita mengucapkan itu, kita paham artinya, rasanya ada berharap, rasanya ada malu, rasanya ada menyesal. Allahumma ghafirli ma qaddamtu, ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa ma akhartu, dosa-dosa yang akan datang. Dosa-dosa yang akan datang. Wa ma asrartu, dosa-dosa yang tersembunyi. Dosa-dosa dalam hati. Dosa-dosa yang kadang diketahui oleh orang. Wa ma a'lantu, dan dosa-dosa yang terbuka. Dosa-dosa yang diketahui orang. Minta diampuni jiwa kepada Allah. Wa ma anta a'lam bihi minni, dan dosa-dosa yang kamu lebih tahu dengannya daripadaku. Mungkin ada dosa-dosa yang kita sudah lupa. Mungkin ada dosa yang kita kada ingat lagi untuk tobat. Nah, kita minta ampun kepada Allah. Wa ma anta a'lam bihi minni, antal muqaddimu, engkau maha mendahulukan. Wa antal muakhir, engkau maha mendudikan. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Astaghfiruka, aku berminta ampun kepada engkau. Wa atubu ilaik. Ingat situ, paling sedikit doa. Oleh para ulama fikih disebutkan lagi, baiknya ditambah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita juga. Seperti Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkan hatiku atas agama engkau dan taat. Sehingga dalam keadaan susah, hati kada berubah daripada agama Allah dan taat kepada Allah. Dalam keadaan susah, dalam keadaan bahagia, gembira, tetap dalam agama Allah dan taat kepada Allah. Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ada lagi ulama mengatakan sunat lagi menambah dengan doa yang diajarkan Rasulullah juga. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung dengan engkau, min azabil qabri, dari azab kubur. Wa min azabin nar, dari azab neraka. Wa min azabil mahya wal mamat, daripada azab, daripada fitnah. Amin fitnatil mahya, daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Amin fitnatil masihid dajjal, dan daripada fitnah masihid dajjal.
Nah, jadi doa-doa itu seapa banyaknya, kadar banyak doa itu macam-macam doa nih. Yang penting doa itu jangan sampai panjang pada tasahudnya. Jangan sampai doa panjang daripada tasahudnya. Jadi kita ukur mulai at-tahiyyatul mubarakatus salawat sampai tadi salawat. Nah, itu doa. Jadi doa jangan lebih panjang daripada tasahudnya. Kemudian berdoalah di akhir salatmu dengan doa yang maksur, disertai dengan merendahkan diri, khusyuk, memohon dan berdoa dengan sungguh-sungguh, membenarkan harapan dengan diperkenankan. Kalau kita berdoa Allahumma ighfirli misalnya maqaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, tapi hati kita kada berdoa, Allah berkata kepada malaikat, ya Tuhan, hai malaikatku, tu lihat hamba itu istahza'a bi, dia maulu-ulu aku. Allah memberitahu kepada malaikat, hai malaikatku, tu lihat hamba itu maulu-ulu aku. Karena mulutnya mengatakan Allah maghfirli, ya Allah ampun, tapi hatinya kada minta ampunnya kepada Allah, hanya mulutnya. Nah, Allah anggap itu mengulu-ulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mesti membaca doa tadi paham yang dimaksud, ditambah paham ada rasa lagi rendah diri, rasa khusyuk, mohon dan berdoa dengan sungguh-sungguh, membenarkan harapan dengan diperkenankan, dikabulkan. Sertakanlah dalam doamu akan kedua orang tuamu dan seluruh kaum mukminin. Nah, ini hanya dalam kitab Ihya yang kita temui. Dalam kitab lain belum ada ditemui. Dalam Fathul Qarib, dalam Fathul Mu'in, nah, dalam Perukunan. Anda tak buat mendoakan ibu bapa di situ. Nah, Imam Ghazali mengatakan hendaknya sebelum salam sembahyang itu doakan juga kedua orang tua. Misalnya kita tuntung membaca doa tadi, kita akhiri dengan waf'al kadzalik biwalidayya wal muslimin. Waf'al kadzalik biwalidayya wal muslimin. Ya Allah, perbuatlah seperti yang demikian hamba minta tadi dengan kedua orang tuaku dan kaum muslimin. Nah, itu mestinya dibuat itu. Sertakanlah dalam doamu akan kedua orang tuamu dan seluruh kaum mukminin. Ini sebelum salam mesti itu dibaca. Waf'al kadzalik, perbuat olehmu ya Allah dengan demikian yang aku minta tadi. Biwalidayya wal mukminin, nah, dengan kedua orang tuaku dan orang-orang yang beriman. Ketika salam, tujukanlah salam itu atas malaikat dan hadirin, dan niatkanlah mengakhiri salat dengan salam itu, dan rasakanlah syukur kepada Allah yang Maha Suci atas taufiknya menyempurnakan ketaatan ini, dan berprasangkalah bahwa kamu itu berpisah terakhir kali dengan salatmu ini, dan barangkali kamu tidak hidup sepertinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang diberinya wasiat, "Shalli salata muwaddi'in." Artinya, salatlah seperti salat orang yang mau meninggalkan, berpisah dengan dunia. Jadi ini berfungsi baik sebelum sembahyang dan sesudah sembahyang. Kalau sebelum sembahyang, fungsinya adalah membuat sembahyang hati-hati. Karena kita menganggap sembahyang yang akan kita lakukan ini sembahyang terakhir dalam hidup kita. Imbah ini aku belum tentu sawar sembahyang. Ini sembahyang lu hati-hati. Tuntung sembahyang pun bahwa menganggap sembahyangku tadi sembahyang terakhir. Kalau kita hati kuat kepada Allah agar itu bisa diterima, nah, agar dimaafkan kesalahan kekurangannya.
Jadi sabda Nabi yang mengatakan sembahyanglah kamu seperti sembahyang orang yang terakhir kali dalam dunia, itu berguna untuk di awal sembahyang dan di akhir sembahyang. Kemudian rasakanlah takut sesudah sembahyang dan malu karena kelalaian dalam salat. Dan takutlah bahwa salatmu tidak diterima dan kamu menjadi orang yang dimurkai karena dosa zahir atau batin. Maka salatmu ditolak di hadapanmu. Dalam pada itu kamu berharap Allah menerimanya dengan kemurahan dan anugerahnya. Jadi sesudah sembahyang itu artinya bujur-bujur ada antara khauf dan raja. Takut kalau sembahyang ini ditolak Allah, namun tetap berharap bisa diterimanya. Makanya imbah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Nabi kita menyuruh kalimat apa yang diucapkan mbah itu? Astaghfirullah. Pasti sudah tuh. Astaghfirullah. Sekurang-kurangnya astaghfirullah. Astaghfirullah. Imbah sembahyang disuruh minta ampun. Apalagi imbah berbuat dosa. Imbah sembahyang disuruh minta ampun. Kalau-kalau dalam sembahyang dia ada lupa, ada lalai, ada tersirat hati yang macam-macam. Yahya bin Wathab apabila sudah salat, maka ia diam pada masa yang dikehendaki Allah. Lawas artinya diam. Ma'ipaluwasi sembahyang tadi, di mana kesalahannya minta ampun lawan Tuhan. Di mana anda tadi merasa kebaikannya, bersyukur kepada Allah. Nah, sesudah sembahyang itu diketahui atasnya kesedihan salat. Ibrahim An-Nakhai setelah salat diam satu saat seolah-olah dia sakit. Ini adalah perincian salat orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka, orang-orang yang memelihara salat mereka, orang-orang yang selalu salat, dan orang-orang yang munajat kepada Allah menurut kemampuan mereka dalam peribadatan. Maka hendaklah manusia itu menampilkan dirinya pada salat ini. Maka menurut kadar yang dimudahkan baginya, ia seyogianya untuk bergembira. Dan atas sesuatu yang ia keluputan, maka seyogianya ia menyesal. Ini imbah sembahyang. Kita ingat tadi, dalam ruku kita bagus, dalam ruku sujud merasa cocok sesuai aturan. Nah, kita gembira, kita syukur kepada Allah. Dan atas sesuatu yang ia keluputan, maka seyogianya ia menyesal. Dalam duduk antara dua sujud tadi kada ingat kepada Allah, nah menyesal. Dan dalam mengobati hal itu seyogianya ia bersungguh-sungguh. Adapun salat orang-orang yang lalai, maka itu berbahaya, kecuali Allah meliputinya dengan rahmatnya. Sedangkan rahmat itu luas dan kemurahan itu melimpah. Maka kita mohonkan kepada Allah, semoga dia meliputkan kita dengan rahmatnya dan menyiram kita dengan ampunannya. Karena tidak ada perantaraan bagi kita kecuali dengan mengakui kelemahan dalam melaksanakan ketaatan kepadanya.